Niat kita memang dah ada. Kita memang nak bercadang, nak pakai macam ni. Bukan saja nak menunjuk-nunjuk ataupun sekadar dalam acting saya atau telemovie saya saja. Jadi saya rasa tidak menjadi cabaran ataupun apa-apa kesukaran terhadap saya. Sebab ini memang saya sebenarnya. Dan adakah Felicia sekarang ni mungkin menjadi sumber rujukan kepada mungkin setengah wanita khususnya untuk cara berpakaian agaknya? InsyaAllah, tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk mengikuti cara-cara pemakaian yang lebih sempurna. Mungkin ada juga yang terlepas di sana, tapi setiap manusia bukan sempurna. Jadi saya rasa berikan saya lebih masa untuk memperbaiki cara pemakaian saya kalau ada yang tersilap. Takut ataupun tidak jika setiap gerak-gerik anda, setiap cara pemakaian anda sekarang menjadi perhatian, takut sebenarnya perasaan itu? Takut tu sebenarnya tidak ada sebab saya dah cara ni memang saya nak pakai macam ni. Jadi saya tak rasa takut sangat sebab niat tu dah ada. Cara pemakaian semuanya memang hanya nak menutup aurat. Jadi kalau orang nak mempertikaikan juga, saya tak nak salahkan dia orang sebab saya pun masih dalam belajar, masih belajar lagi. Dan jika sebelum ini beberapa ikon ataupun artis di negara kita digelar sebagai ikon pemakaian muslimah, jadi bersedia agaknya Felicia sebab ini jika anda boleh digelarkan sebagai ikon pemakaian muslimah? Oh, saya tidak berani nak memikul gelaran sebegitu. Tapi kalau orang memandang saya sebagai seorang ikon yang wajar dan lebih senang diikuti, dan maka saya rasa honor lah, saya rasa berbangga. Saya rasa bukan berbangga secara riak, tapi berbangga yang saya boleh juga menjadi inspirasi kepada orang yang Muslim dan bukan Muslim. Yeah.